Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, saya ingin bertanya. Kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Saya ingin bertanya tentang dari banyaknya ruang-ruang yang diisi oleh Al-Mukhbirullah Maulana Syekh saat beliau hayat, mulai dari ruang dakwah hingga ruang politik, dalam mengisi ruang-ruang tersebut, bagaimana cara beliau menggabungkan antara prinsip beragama dan kultural, yang dimana dua prinsip ini pada masa itu sangat bertolak belakang. Nah, bagaimana cara beliau menggabungkan dua prinsip ini dalam mempromosikan apa yang dibawa oleh beliau gitu ke dalam ranah ini? Mohon penjelasannya, Bapak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam agama itu segala sesuatu telah diatur dan dituntun bagaimana menjalani kehidupan ini dalam segala aspeknya, baik untuk kebahagiaan di dunia maupun untuk kebahagiaan di akhirat. Jangan dikira agama ini hanya menuntun untuk bahagia di akhirat saja. Agama menuntun bahagia di dunia juga. Dan sudah banyak sekali bukti kalau kita mengkaji agama, hukum-hukum Islam, banyak sekali diatur dan diajarkan oleh para ulama kita tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana menggauli istri, bahkan bagaimana membahagiakan keluarga. Semua itu dituntun. Maka tentunya itu juga bagaimana kita diperintahkan untuk mencari rezeki, disuruh berkeliling, bahkan berkeliling di muka bumi, ya, mengembara untuk mencari rezeki. Jadi sangat dituntun kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka agama sangat menghargai adat, sebagaimana adat juga menjunjung tinggi agama. Pertanyaan ini sebenarnya harus diluruskan. Bagaimana menggabungkan antara agama dan adat? Sesungguhnya agama dan adat ini sudah seperti tidak pernah berpisah, selalu beriringan sejak dahulu. Sehingga sebenarnya tidak perlu ditanyakan, bagaimana sih menggabungkan? Pertanyaan bagaimana menggabungkan seakan-akan agama di mana, adat di mana? Agama di kanan, adat di kiri, lalu kita bertanya bagaimana sih kita pertemukan? Akhirnya begitu. Sesungguhnya yang tidak kita sadari, agama dan adat ini selalu beriringan sesungguhnya. Dalam arti agama sangat menghargai adat. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-adah muhakkamah. Yang namanya budaya, tradisi, adat adalah dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum yang kuat. Kalau kita buka sejarah Nabi, Nabi pakai jubah, Nabi pakai sorban, Nabi melakukan ini, melakukan itu. Banyak hal yang dilakukan oleh Nabi yang apabila kita kaji dan dalami, ternyata Nabi melakukan itu karena menghargai adat sekitarnya. Kan orang sekitar pada pakai jubah, pakai orang Arab. Termasuk Abu Jahal, Abdullah pakai itu loh, pakai gamis itu. Jadi Nabi memakai itu sesungguhnya menghargai adat. Coba Nabi tidak menghargai adat, Nabi pakai pakaian yang betul-betul tampil beda. Tidak mau sama yang, tapi kan tidak. Paling ada pembeda-pembeda sedikit, itu pun karena sifatnya situasional. Karena mungkin suasana sedang genting, melawan dan kawan sulit dibedakan, sehingga perlu ada pembeda. Tapi kalau sudah damai, tidak ada masalah, maka kita mari kita hargai adat. Persoalan berbeda itu hal-hal yang sifatnya melanggar syariat. Contoh adatnya harus nampak aurat. Nah, seperti itu yang perlu perlahan-lahan untuk diluruskan. Tapi kan saya pikir dari sekian peraturan dalam budaya itu hanya beberapa saja yang mungkin dianggap bertentangan secara total. Selebihnya tidak. Kadang-kadang kita yang berlebihan. Berlebihannya gimana? Padahal nggak menentang agama, tapi kita anggap menentang agama. Jadi banyak hal-hal khilafiyah di situ juga. Belum tentu segala yang kita anggap bertentangan. Katakanlah dulu musik ada adat-adat seperti gedang belek dan lain sebagainya. Sebagian orang mengatakan itu bertentangan dengan agama. Kata siapa? Tidak kok. Musik dihalalkan oleh banyak ulama.
Berarti itu soal khilafiyah, tidak perlu dipertentangkan secara berlebihan. Kenapa? Karena memang masih diperselisihkan oleh para ulama. Tidak disepakati keharamannya. Yang disepakati keharamannya menampakkan aurat misalnya. Ya itu baru. Itu pun dengan cara yang santun. Ayo, Nabi ketika melihat orang-orang Arab sudah menjadi budayanya mabuk-mabukan, Nabi enggak serang, Nabi enggak melakukan cara-cara yang memaksakan mereka untuk meninggalkan, tetapi Nabi perlahan-lahan. Jadi itu contoh tradisi adat yang bertentangan dengan agama pada mabuk-mabukan itu. Tapi apa yang Nabi lakukan itu yang kita contoh, dan itu yang dilakukan oleh guru besar kita, pahlawan kita, Al-Maghfirullah Maulana Syekh, dengan cara pendekatan-pendekatan ruhani, dengan cara menyentuh hati mereka, dengan cara mengalihkan secara perlahan lewat hobi mereka. Sebut saja hobi mereka musik pada saat itu, maka dibuatlah oleh beliau lagu-lagu yang juga diiringi dengan musik yang isinya membangkitkan untuk seseorang lebih dekat kepada Allah, lebih semangat untuk menjalankan agamanya dan seterusnya. Jadi insyaallah agama sangat menghargai adat selama tidak bertentangan, kalaupun bertentangan dengan cara perlahan dilakukan perubahan. Dan adat itu sendiri siogianya menjunjung tinggi ajaran agama. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan kita dapat meneladani para pahlawan kita. Amin amin ya rabbal alamin.